Aing boleh ngalih keong, aing inget bala. Mana ke TP? Hah? Aduh di pom bensin, di pom. Ada ibu doang. Ibu. Bapak udah gak ada, udah meninggal. Ya, ya apalagi lihat orang lain tuh deket sama orang tuanya udah kumpitnya. Arti nasionalitas, Solidaritas, mencari jati diri sendiri. Oh shit, man. Oh shit. Oh shit. Iya, soalnya ini yang NATO ini bukan orang, ini alkohol yang NATO. Oke teman-teman, ketemu lagi dan kali ini di konten podcastnya kita akan membahas atau pengen lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang teman-teman di daerah Tasik, Ciamis Tasik ya? Ciamis. Di daerah Ciamis yang sekarang lagi viral, karya-karyanya bagus, berangkat dari nol banget. Berangkat dari jalanan banget ya. Iya. Kita pengen tahu lebih lanjut lagi seperti apa. Saya pengen tepuk tangan yang paling meriah buat Mara FM. Widih, Mara FM. Halo. Kenal. Siapa nih namanya? Sahrul. Keong Panhotan. Keong Panhotan. Signatur si Gojin ganteng eueuh nu ngatur. Signatur si Gojin eueuh nu ngatur. Ganteng eueuh nu ngatur. Jadi deui ye. Isal si Gojin, Keong Aru. Ini saya dalam rangka kesini tuh pengen bener-bener tahu banget, dan sekaligus juga saya pengen belajar sama teman-teman di sini semuanya. Kok bisa sampai sejauh ini bikin karyanya dikenal sama masyarakat, terus mungkin hal positifnya bisa diambil ya teman-teman, berkarya tentunya ya, berkarya bukan bergaya gitu. Berkaya dan bergaya. Iya. Berkarya bukan bergaya. Oh, berkarya bukan bergaya. Wih, asik. Keren tuh quotes-nya tuh. Dan lebih saya pengen tahu dulu secara personal dulu nih sebelum saya lebih jauh lagi bertanyanya. Yang paling pertamanya saya pengen nanya ke Arul dulu. Iya. Saya pengen tahu Arul ini tuh berangkat dari daerah mana? Awalnya tuh seperti apa Arul sampai terbentuk ke Mara FM? Jadi satu-satu dulu ya, Arul dulu. Iya. Orang Tasik. Aslinya ya? Orang Tasik. Terus ya bisa ngumpul gini kan kita dulu jalan. Jalan ya, maksudnya ngejar acara sama teman-teman lah, silaturahmi gitu. Ya jalan-jalan di jalan. Sambil ngamen enggak? Iya, sambil ngamen. Sambil ngamen, sambil jalan ngejar acara ya begitulah. Terus ya bisa sampai ke YouTube ini awalnya tuh cuman iseng-iseng. Enggak. Oke, sebelum ke YouTube saya pengen lebih dalam lagi. Arul ini jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan ke seluruh Indonesia atau sekitar Jawa seperti apa tuh? Kalau disebutnya dalam masyarakat nih ya. Yeah. Contoh hal kecilnya, wah ini anak-anak punk, benar enggak sih? Yeah. Jadi berangkat dari street punk kayak gitu ya. Yeah. Yang kota ke kota gitu Arul. Yeah. Oh, sampai ketemu sama teman-teman di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dimana pun juga gitu. Yeah. Jadi berangkat dari anak jalanan berarti benar anak jalanan ya. Jadi street punk ya, tahu kan mungkin teman-teman yang lagi nonton yang kayak teman-teman lagi yang orang Tasik pindah ke Sumatera kayak gitu ya atau ke Jawa. Acara sini ke sini ke Jawa. Itu acaranya apa sih kalau boleh tahu? Ya acaranya gimana ya? Acakan mempererat persaudaraan. Ya. Sambil silaturahmi. Ketemu. Iya. Silaturahmi, ngamen bareng. Iya, sharing-sharing gitu. Ya. Itu hasilnya kemana tuh hasilnya kalau udah ngamen kayak gitu? Kalau udah ngamen ya kita kan berkarya. Berkarya. Berkarya kan bukan untuk di rumah saja ya. Iya. Okay. Bukan untuk di ruangan-ruangan khusus gitu. Tuh. Namanya berkarya kan bebas di mana aja ya kan. Heeh. Kalian juga. Ya sedikit-sedikit memanfaatkan situasi jalanan gitu. Betul. Untuk apa berkarya gitu. Nah berarti sebelum ke YouTube ini teman-teman semuanya di jalanan kan? Iya. Itu hampir kira-kira rentan waktunya berapa tahun itu atau berapa bulan atau gimana? Kalau jalan sih ke turun di jalanan mencari pengalaman di jalan mencari jati diri di jalanan itu udah berapa tahun ya saat? Empat tahun. Wih lumayan 4 tahun di jalanan itu ya. Jalanan. Jadi benar-benar makan dari jalanan lah misalnya di ngamen kayak gitu ya. Wah keren juga. Berarti Arul terus lo selanjutnya udah gitu Arul di jalanan ditarik kah atau ketemu sama teman lagi kah atau gimana sampai bisa bikin karya di YouTube? Kalau ditarik sih enggak ya. Jin, soalnya kita punya inisiatif sendiri ya.
Awalnya sih iseng-iseng aja, iya, bikin video-video gitu. Cuman ada yang video apa tuh iseng-isengnya awal-awalnya? Ya, biasanya nyanyi-nyanyi gitu, cover dan kota kita cover. Tapi sambil ngamen gitu. Iya, iya, sambil ngamen, sambil jalan. Itu kontennya? Iya. Masukin ke YouTube. Ya, cuman kalau yang dimasukin ke YouTube itu cuma yang ngaper lagu, terus kadang-kadang ada yang perjalanan misalkan mau ke situ, kadang-kadang nge-vlog gitu. Oh. Jadi enggak tentu sih. Berarti dari YouTube-nya berapa tahun tuh kalau YouTube? Kan kalau misalkan perjalanan dari mulai dari jalan sampai ke YouTube 4 tahun tuh. Iya. Kalau misalkan sekarang dari YouTube berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Hebat, keren. Keren, 2 tahun loh. Sampai sekarang subscriber berapa? Sekarang mau 4 juta. Mau 4 juta. 4 juta. Aduh, aing curik aing. 4 juta 2 tahun. Kalau keren, hebat. Perlu kita appreciate juga ya. Jadi tidak harus semua anak-anak jalanan itu bandel-bandel, beringas-beringas. Contoh hal kecilnya Mara FM bisa jadi karya ya. Satunya itu jadi edukasi buat teman-teman semuanya. Buat contoh lah ya. Iya. Oke, berarti boleh Arul saya bicara lagi lebih dalam lagi? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa? Siap. Apakah Arul pas turun ke jalan itu ada sesuatu? Kenapa sih harus memilih turun ke jalan gitu? Kalau enggak ada sih sebenarnya. Cuman ikut teman ya, ikut teman dulu. Ngikut. Awalnya kan aku enggak jalan kemana-mana, cuman ngamen doang dulu mah. Di satu tempat. Tetap di Tasik. Iya, tetap di Tasik, enggak kemana-mana dulu. Ketemu ya kumpul-kumpul kasih kan. Oh. Ajak jalan satu kali buat terus ya, jadi jalan. Tapi maaf, orang tua masih utuh. Mama sama bapak udah pisah. Oke, masih ada tapi ya. Tapi masih ada. Masih ada, masih utuh kan. Maksudnya masih ada gitu. Iya, kan? Masih ada. Di Tasik. Di Tasik sama di Bandung. Hubungannya masih, di Bandung. Masih bagus? Bagus juga. Hubungannya ya, dengan orang tua sama bapak tetap kontek-kontekan. Sering ke situ, Mas. Oh, sering. Sering. Kalau di Tasik mah sering. Ke Bandung juga sering sih ke bapak. Akhir bulan kadang-kadang ke masih situ. Lah, masih ada hubungan ya. Masih keep kontekan gitu ya, masih. Mah damang masih ya. Iya, masih. Ngirim. Alhamdulillah. Ide gitu dong, harus ngirim sama orang tua ya. Apalagi masih ada itu salah satu rezeki yang kita bukakan sama Allah gitu kan. Oke, lanjutlah. Next sama Keong. Keong Mas atau Keong Ronald? Keong Panhoten. Aing lah boleh ngalih si Keong, aing inget bala. Aduh. Ya, iya. Keong masih kan Los Dos. Udah enggak dong ya? Iya. Kan berkarya ke sekarang. Okay. Jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Enggak asik enggak? Los Dol tuh adalah tahu semua lah ya. Oke, Keong tuh nama asli dah bukan apa semua? Iya, bukan. Oh, mungkin itu anak kolot ngaranna Keong. Iya, betul. Saya oke ngaranna mun ku kolot mah Asep. Di Asep saya puloh. Abi Kasep sumpah demi Allah. Abi Kasep sumpah demi Allah tah. Asep kalau di luar Ricci, tapi kalau di rumah kan tanda sayang. Nama saya aslinya kan Ricci, teman. Duh, Asep. Namanya Keong siapa? Saya Andri Shevchenko. Yang benar. Iya, Andri. Andri. Belakangnya? Hah? Belakangnya nama? Rinjani. Iya. Iya, benar. Asli nih, gimana lur tebok. Mana KTP? Hah? Aduh, di pom bensin. Di pom bensin. Ayo, KTP di pom bensin. Hah? Tinggalin. Jadi Andri Shevchenko. Andri Shevchenko. Tadi Rinjani. Ay, iya, siap. Tadi Rinjani, Andri Shevchenko. Tadi Hepan Hoten, kumana bener mana? Kan kalau saya kalau malam namanya jadi Indri, kalau Indri Andri iya. Indri. Hah? Kan mangkal. Gimana? Biasa di jalur dua. Jalur dua. Edan pakai behal buat duit. Gagal banget. Tinggal dua deh ini. Ini gedek tuh dijualan. Ah, ulama mau nyebut Andri Heng Keong. Iya, siap lah. Keong asli mana, Keong? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya. Aduh, Tasik berarti nya? Iya. Asli Tasik. Iya. Terus kalau misalkan kayak tadi juga yang saya sampaikan ke Arul, berangkatnya emang jadi jalanan juga. Iya, sama. 4 tahun. Sama juga 4 tahun. Iya. Iya, iya wah, iya dari apa ya? 2018. Iya. Mulai keluar rumah itu? Iya. 2018. Atau 3 tahun atau pas itu apa? Sekolah, kan dulu sekolah.
suka maba negeri rutin apa anak-anak yang lagi bolos gitu ya. Ya terus gitu. Tapi sekolah tamat? Enggak. SMP, SMA, SMP, SMA. Ya. SMP kelas 2. Mau ke SMA gitu. Oh, mau naik ke kelas 3. Masuk keluar. Iya. Keluar. Iya. Broken home tuh dalam tanda kutip, kenapa bisa keluar dari rumah? Ya, gimana ya? Seru lah. Ngumpul-ngumpul kan. Terus ini apa? Saling sharing itu apa? Hidup di jalan tuh gimana enak enggaknya. Jadi bisa. Tapi kan di rumah kan ada orang tua, masih pun ada orang tua. Ada ibu doang. Ibu. Ya. Bapak udah gak ada, udah meninggal. Iya. Berarti ibu masih ada di Tasik. Iya ada di Tasik. Masih tetap kontekan sekarang. Iya. Udah ngirim belum? Ya suka nih. Kan sekarang mah belum. Oh belum. Ntar mau ngirim ya? Iya jelas itu. Terus quantity terus ya. Orkes. Woi ya. Orkesan, bener. Dah. Udah kayak gitu tadi juga kan saya sampaikan ke Arul udah, oh di jalanan tuh bukan berarti apa namanya tuh ada broken home, berarti pengen aja gitu ketemu sama teman-teman, pengen ngumpul-ngumpul kayak gitu, pokoknya keenakan kayak gitu. Seru apa dari solidaritasnya kan di jalan udah kemana aja keliling Indonesia belum baru juga ke Ciamis, paling kerja pola Ciawi udah Oh suka tuh ke luar Jawa gitu, Sulawesi, Kalimantan, Tangerang berarti ke ibu kota. Sama ke Banten ya? Ke Banten. Seberapa tahun ya? Seberapa bulan? Enggak lama, paling berapa minggu ya? Berapa minggu? Enggak. Paling lama nyampe. Itu tidur di mana sih? Ada di sana yang nampung? Enggak di mana-mana, tidur mah. Di mana wae gitu? Di ruko tutup. Di saung. Tapi enjoy. Iya. Enggak ada beban gitu ya. Free man gitu ya. Iya, kadang-kadang lihat orang sama orang tuanya juga yang ngerasain lah. Meskipun di jalan tetap bukan enggak ada beban. Ya pikiran pasti ada ya. Pikirannya apa sih? Ya apalagi lihat orang lain tuh deket sama orang tuanya udah kumpitnya. Nah kita kumasih ngerasana. Jir orang mah di jalan kok gua mah di jalan sih gitu. Kenapa kok mereka tuh gak kumah tak rasa ya, gimana ya? Sedih deh kalau diceritain mah. Iya. Itu orang tuh erek kapase eta, erek hayang carerik mana itu tebisa. Aing mah bisa ya. Sekian mah ya. Ngeriwai sih kayak orang. Oke, lanjut lagi ke siapa tuh namanya Isal. Gojin. Lu apa sih, Pak? Oh, ini. Isal dulu. Gojin ke terakhir kan ganteng. Kurang enak diberi gelar si Gojin jadi SGM. SGM. Si ganteng maut. Oh, iya. Luar biasa. Sal, nama asli? Faisal. Faisal. Oh, berarti asli kok ini. Panggilannya Isal. Kita tato anyar Isalnya jadinya. Bahasa kene soal. Ya. Bahasa kene. Beli taya kuota hati ya, saya ngangkot. Ayo beli tau, spot sudah. Wifi-nya. Gak hari uang gitu, kalau kita gak punya kuota, kita tinggal dapetin Isa aja. Tinggal tethering-nya, sah, tethering gitu. Cuma jujur-jujur, taya kuota wajah, jadi ayo hotspot. Ayo hotspot. Orang mana, sah? Tasik. Asli Tasik. Umur sekarang berapa tahun? 16 tahun? 16 tahun. Mulai terjun ke jalan itu umur berapa? Lagi kelas 3. 3 SD. 3 SD. Kenapa tuh di jalan? Ya suka ini. Pengen. Pengen aja atau ada sesuatu di rumah atau apapun juga itu? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Enggak ada. Pengen aja ke jalan gitu, kumpul-kumpul. Berarti ikut-ikutan lah gitu. Diajak. Oh, diajak sama teman. Sama teman. Terus kebiasaan. Enak gitu. Terus-terusan gitu. Terus akhirnya kalau misalkan Isa kan dari kelas 3 SD. Nah, sebelum gabung sama Marang FM rentan berapa tahun dah? Dari kecil ya, Bang. Dari kecil. Sampai sekarang ke Marang FM tahun berapa? Barengan sama Arul. Berarti 4 tahun. Dari kecil sama Arul main. Oh, ngikut terus dari kecil. Kelas 3 SD sampai kemarin itu di jalanan terus. Iya. Gila. Hampir berapa tahun tuh 10 tahun? Enggak nyampe 10 tahun. Enggak nyampe. Nyampe kan 3 tahun. Enggak nyampe 10 tahun mah. Kalau di jalan ya kalau ngepang mah. Kalau di jalan kalau udah turunnya mah udah nyampe. Cuman kalau lagi di jalannya belum. Cuman di jalan tuh maksudnya di Tasik doang tuh udah 10 tahun kalau jalan kemana-mana belum. Belum nyampe ya. Kalau nyetrit mah nyetritnya itu cuma di Tasik aja sama Ciamis lah sekitaran sini doang gitu. Oh masih kepantau kok gitu enak lah. Oh udah gitu gabung sama
anak lain. Silaturahmi ada acara kan, bareng-bareng ngajak bareng sambil silaturahmi juga. Oh, berarti pernah nonton orang katanya? Oh, saya nonton. Wah. Saya di mana YouTube? Lain di YouTube, imbang langsung manggung. Pernah tuh nonton orang? Kan orang pernah di Tasik manggung. Mati orang di dahan, meni mayat. Nah, meni mayat. Itu tuh mayat meni rokok. Ayam, ayam. Meni rokok. Oh, kayak saya. Oh, ya seru aja mayat ya benar. Akhirnya mah panggil, ya langsung ngobrol-ngobrol bareng dia. Jadi deg-degannya. Oh, bukan gue mah. Jadi grogol. Grogol. Tapi si Isa jadi bersihnya. Ganteng kacamata. Pakai kacamata, Isa. Pakai lah itu. Anjay. Oke, langsung aja ke sekarang si SGM si ganteng maut. Oh, tenang. Siap. Gojain. Jain, kita spidol lah, hapus lah tuh. Yang mana? Benget? Iya, iya mah, iya hapu deh teh. Hapu. Kikir. Itu kapan, kikir. Jin? Hah? Itu kapan di ini? Di tato? Ya, di tato itu pas lagi ngerintis YouTube lah, udah lama lah. Ngerintis YouTube? Iya, sering ngerintis YouTube, digambar. Kenapa pengen di muka? Kan banyak anggota tubuh yang lainnya yang kayak tangan, kaki, belakang, punggung, badan. Ya, awalnya sih saya kan... ngudag seni kan saya suka dengan tato seni dan mungkin atau udah penuh bisa ada belum penuh pengen dihapus tapi nyeri yang butuh tambahan duit. Nggak kok pengen di muka itu aja sih maunya atau hunkul atau ya itunya apa namanya penjelasannya ya pengen aja atau di muka jadi ngamen cair kan ke bawah bukan supaya garang atau supaya orang takut atau gimana sih? Enggak, dulu pas lagi di tato ini lagi mabuk soalnya kan lima anak-anak. Jadi ya, ke bawa-bawa gitu. Ya, anak-anak digambar, ya. Kamu juga digambar gitu. Iya, saling gambar, saling pikir. Nah, pas sadar, oh shit, man. Oh shit. Oh shit. Iya, soalnya ini yang nato ini bukan orang, ini alkohol yang nato. Jadi lu gimana ya? Nyesel enggak? Pas sadarnya kan itu kan kena mabok ya. Lagi on nih. Tahu udah sadar pas lihat muka sendiri aduh gimana nyesel tuh? Nyesel banget. Nyesel atau suka? Nyesel banget. Serius? Iya, nyeselnya itu enggak banyak itu tatonya. Jelo. Enggak banget itu. Ya cerogi. Jin, ayo Gojin tuh orang mana sih, Jin? Gojin asli Ciamis. Asli Ciamis. Ya. Oh, di sini. Ya. Street punk juga. Street punk juga. Berapa tahun, Jin? Iya. Enggak lama sih. Berapa tahun ya? Tuh, adalah 2 tahun kalau di jalanan. 2 tahun jalanan langsung bikin bikin karya gitu sama Mara FM gitu. Soalnya kan punya inisiatif sendiri. Berarti termasuk Gojin termasuk orang yang sebentar dong di jalanan. Iya, sebentar enggak lama tapi kelihatan sih bersih tuh ganteng gitu. Alhamdulillah gitu semenjak 2 tahun di jalanan saya jadi tahu arti tentang jalanan itu apa. Dan tahu cara menghargai orang lain. Tahu arti nasionalitas, solidaritas dan tambah-tambah mencari pengalaman dan mencari jati diri sendiri. Hebat, tertata dengan baik, bahasanya bagus, Gojin. Semoga makin sukses Gojin ya. Amin. Orang tua masih ini, Jin, masih lengkap? Masih. Masih sering ngabarin gitu. Iya, masih. Enggak, dekat kok sini. Enggak apa maksudnya? Enggak. Oh, dekat maksudnya. Deket. Tinggal ke rumah, dari rumah. Udah dibangun apa aja rumah? Ya alhamdulillah lah. Tina milik diganti akhirnya kena tembok. Alhamdulillah. Bikin jadi tempat berteduh kita tuh secara nyaman, agar nyaman gitu. Di rumah adalah surga. Rumah adalah surga. Alhamdulillah Jin ya. Oke. Jadi tadi udah nanya juga secara personalnya semuanya. Sedikitnya saya sudah tahu, mungkin teman-teman juga udah tahu. Dan sekarang saya pengen nanya lagi lebih lanjut lagi tentang Mara FM ini. Nah, Mara FM itu sebenarnya kontennya tuh seperti apa aja sih? Cover lagu, terus ngeprank, vlog. Sekarang ditambah mukbang ya? Iya. Oh, ngeprank itu tadi orang di prank. Oh iya, itu. Oke, orang abu satunya kontennya. Oh iya sih, apa tahu. Eh, lo di prank orang si Gojin. Oh shit, kagetnya, Bro. Shit, edan bener si Gojin bieu.
sok gitu. Oh, iya, anjing. Iya, kita kan harus berprofesional di atas, iya, di depan kamera kan kita harus. Lo, Bas. Mana jeung deg-degannya, Jin? Umur geser kieu langsung darah tinggi berarti, aduh, aing ngahang dicek aing. Lah, hipertensi ya. Bahaya. Aing ngedon bae ge. Ah, nya anjing. Yang berfokus nyaan. Oh, kok. Bah. Ah, jadi kieu. Ah, sok cerita ketemu anjing, ketemu emosi. Kalau nah, sik-sik atau kita buru-buru gitu mungkin kamera gitu. Daripada manjangnya. Ada gara-gara nah kayak HP, kayak handphone obo. Handphone kamera aja dia di dia obo sebenarnya. Biar agak agresif. Agresif. Saar juga jeung euy bener. Nuhun pisan ah. Udah kumpul-kumpul kayak gini gitu. Saya juga udah ini pengen belajar juga sama teman-teman bagaimana sih supaya konten-kontennya seru, konten-kontennya bagus. Konten-kontennya bagus dan harus para-para ya penonton juga harus ada message yang disampaikan dari konten-konten gitu, konten-konten kita hanya kayak gitu. Apalagi ya ditanyakan ya. Udahlah itu aja palingnya. Udah enak ya. Udah kebahas semuanya. Ya, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Arul Samulina, pisan. Iya. Gojin, Isal, semoga sukses. Amin. Amin. Lancar terus. Amin. Berikan yang terbaik buat penonton-penontonnya, buat subscribe-nya. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti kedepannya punya lagu sendiri. Amin, amin. Amin. Kalau punya lagu sendiri, hah? Udah ada. Apa? Udah ada lagu sendiri. Oh, udah ada. Udah. Banyak. Udah. Yang mana? Duduk sama rata. Kita picuring ya. Yo, siap. Benernya, kayaknya ya, siap. Picuringnya. Okay. Nah, kita picuring ya. Duduk sama rata ya. Iya. Bersama Mara FM. Sekali lagi terima kasih banyak Mara FM. Sama. Dan tim-tim semuanya. Yang di atas juga Akang, terima kasih banyak. Teteh, terima kasih banyak Akang. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Mau dimanapun juga, kita pasti memberikan yang terbaik buat teman-teman Ricci TV ya. Oke? Komen-komen di bawah ya. Pengen nanya ke si Arul, ke Isa, ke Gojin semuanya ya. Instagram mah buka tak Instagramnya? Ada. Apa? Mara FM 86. Kalau masing-masing punya enggak? Punya. Arul apa Arul? Arul Sahrul Ramadan. Keong Mara FM. Keong Mara FM. Gojin? Mustafa Gojin. Isal Berto. Wah, itu dia ya. Sebagai Instagram di follow, mau nanya-nanya komen di bawah. Terima kasih banyak semuanya teman-teman Ricci TV. Bye. Bye.